tahan dah. Rumah begini besar nih, karena dari pagi sampai malam sudah nakal habis. Aku tuh capek. Belum kerja lain nih. Coba aja kes naik, bye. Angin begini kincangnya nanti Pak Abu lah di dalam rumah. Aduh, ini pembantu satu nih. Oi! Lu sudah tahu habis kerjaan nih. Kerja duduk sah. Ini santan lu mau makan, lu sana sapu kasih bersihkan. Beta istar. Tangan ada terus. Ini buka kok. Di bagian belakang masih banyak yang kotor, lihat tuh meja-meja dong itu. Tadi lu pilih ulang di belakang, hal terlalu udah dolek. Lu sapu-sapu di sama kayak katak yang gila tuh. Kalau bisa kalau ini kerja cepat sedikit, duduk lah. Lu kan sudah tadi kerja duduk, sah. Lihat itu sampah-sampah di kereta dorong, lu kasih pegang nih. Iya, ibu saya ini baru di luar. Enten betul betul gimana? Jadi sebenarnya dia ini apa? Dia tadi hanya lambe kotoran. Lambe. Kau nyari kolam ini sekarang tidak belok. Lihat dulu ini dah berarti. Lu kasih sebuah malam makan sah. Beta masih ini apa? Kerja masih sudah beres. Tadi ada terselang di sana. Bu, yang begini ni mana ini? Bu, ada susu pecah. Jadi pasti ini air rong gue minum kerusi siram di bunga. Kerja ini saya tahu jelas. Supaya korang ini pas kerja selalu di sini kok begitu. Sudah dari kampung lah kerja lama lah, bisa kerja cepat sedikit juga orang senang. Kerja tadi hari-hari yang bikin orang dalam tinggi kan nih. Kerja ini hanya lambe-lambe itu sah. Laku doi-doi itu satu daun. Sampai mau pakan dia tunggu tanggung dia tunggu masih senang bersih lah. Baru memang angkat ini kali kirong men. Ini doang nih. Angkat ini batu dong bawa ke belakang sama batu ini kereta baru. Kalau saya bisa buat makan sini daun dong. Iya ibu. Ini bakal apa nih, mana ada satu nih, kurang ada dua kemarin nih. Dia ini udah selesai, lu sudah kuning. Oh ini ada jatuh nih, lu sudah bisa rawat ini barang dong. Ini dan kelapa yang suruh rusak dong nih, potong kok ini bakar. Ya ibu. Lu bilang lu siram bunga, kok ini tanah dong kering-kering semua nih. Ibu tadi malam air mati, dia bisa siram bunga. Dan lu pikul di ember, kok mana beta tahu lu mau pi ambil air dari mana, bisa mau tahu. Ini lu hela di sumur, ini ada sumur di sini, lu hanya bergantung dari itu air. Iya, ini ya, bisa kalau pikir karena ada kencana tetap bisa siram kok. Tapi tetap malas nih. Ini kita kita malas dari lu bekerja. Pokoknya aku bertahan ke terapan lah, lu bekerja selalu. Karena ada saya lebih dari kerja. Ibu ini marah-marah terus, kalau habis bekerja nih. Terus saya kena bekerja di belakang, di dalam, tinggal di sini sani. Itu bersih, tinggal siram tanaman, marah-marah kita. Ini marah-marah kita nih, ini marah terus, entah dari kejadian ini. Ini sholat istirahat sedikit, ini hari pagi sampai malam. Bersih itu bilang gak bersih. Tapi ini kenapa dan beta ini karena bikin salah di dia itu karena dia dari kampung makanya dia tentu ke orang kampung dia kan orang kaya. Ini orang
pas saya tadi lihat di rumput dong, ini hebat sih bilang lihat ada satu yang kotor di sini. Bukan satu sapu, ibu mau cari daun jatuh. Paketan, mau jatuh lu tangan toh, kita jangan jatuh. Kerja ini perlu tuh sumber tuh ini. Maaf ibu. Lihat di masker di sini dong. Bu, ada usah lu belum siram habis nih. Ini masih siram pohon luar ibu. Lu lihat tadi di beta lihat lu ini hanya cakar-cakar pinggang so. Lu sakit pinggang. Dan itu penting yang sakit ibu kan. Aja sampai lu datang pulang tuh lu beli piranti dia kasih doi. Kerja nih begini sama ke ibu lansia sani. Sudah 3 bulan yang lalu beta kerja sempat istirahat ibu. Persetan. Oh lu enak mencari kerja nah. Beta lu pemalas begitu ini bisa nakan kerja sana tuh di sini. Beta lebih besar dari yang lain. Maaf ibu, lu dari 3 bulan yang lalu di kerja minta maaf kan? Mungkin ibu mau bersih kalau minta maaf ibu. Tinggal sih 3 bulan yang lalu juga belum bayar. Tadi dikasih makan lu di sini, anggap itu kita bayar lu dari makanan toh. Jadi kebera kesengal lu lapar. Belum bisa ibu. Dia kasih tidur lu lagi di kamar yang masih layak lah. Belum bisa karena kan kerjaannya dia tinggal dalam dengan gaji ibu. Nah kalau begitu kalau kita bayar dulu pindah tidur di gudang, lu angkat ini semua lu tidur betul di gudang kalau dulu. Jangan ibu di gudang ada lubang-lubang tikus lah. Maksudnya tentu supaya lu dapat kawan toh. Bila perlu lah supaya besok pagi kalau lu bangun lu bisa ajak ini tikus untuk kerja sama ini supaya ini rumahnya cepat bersih. Lu yang kerja ini sa, lu mau kecil anak jadi begini sa, lu sama bisa urus yang baik sih. Apalagi ini kalau kita keluar ada kerja di luar, kayaknya ini rumah tapi lu kasih masuk kambing di sini, jadi kandang kambing di sini. Ibu, ini begini, saya beta, ibu kasih beta gaji 3 bulan, lu beta luar, saya belum pulang kampung. Lu kerja sebenarnya selalu ini, selalu belum habis, lu mau minta gaji ini. Lu mau enak, lah ya. Lu kerja sesuatu jelas. Udah, ibu beta mau keluar, saya ibu kasih keluar. Iya, tapi lu kasih beta selalu ini. Lu sudah bisa keluar, masuk kalau keluar ke sel, ini rumah tadi. Iya, ibu, sampai sehari baru. Pokoknya lu angkat ke satu baru satu kembali di sini. Itu doi yang ada lubang-lubang tengah sana banyak. Daun dong tuh. Yang batang-batang kecil-kecil ini batu-batu dong. Awas jatuh. Lu jatuh sampai mau bayar lu ke rumah sakit. Lu jatuh lu tersetan dulu. Kecanda lu lelet kan. Ini orang yang ini dari tadi kita mau kurang. Oh, kok semua jatuh lah. Susi bagar. Aduh sayang, lu baru datang nih. Lu dari mana? Kok lu keren-keren nih? Biasa, shopping. Oh, dari situ tuh biasa deng aneh. Lu pun suara nih sama kayak pake tua tuh. Ya kalau lihat ini pembantu nih. Kalau sempat PR habis dia punya anak apa telinga nih. Dia sempat kenapa pembela. Dia? Ini dia kasih bersihkan di rumah dari jam 6 pagi. Ini sudah jam 4 sore. Dia hanya doi gitu terus. Sampai mau selesaikan. Nona, sampai sana sedikit lah. Bisa ini ya, kasih bersihkan. Aduh, lihat ambil dong. Lele, sakit. Iya, betul ini terlalu menyesal masuk di sini. Kita ketahui menyesal kesini tuh dia datang ke dalam ini rumah ini. Dia suka tidur di kamar yang bagus kan. Terus makan dia enak bisa makan dia makan. Lu terlalu kasih manja dia. Dia nih betul. Makanya kalau dia kepala besar toh. Betul susah lah kasih masuk orang ke dalam. Makanya ini baru begitu lah dia minta bayar gaji lah kerja sulit jelas. Itu orang miskin, orang dari kampung. Kalau orang suka sih hati, dia minta jantung. Itu hari juga tuh seni mau kasih dia dapat sih dijamin apa nanya. Tahu kita sudah sabtu ini nih. Dia aku kosong kamu belum jatuh diserang makali supaya dia yang bayar waktu sakit. Lu pecat tuh, suruh dia pulang kampung kembali. Ini lihat saya dapat bayar dia untuk 1 bulan saya sudah. Tidak usah kasih lah ini. Iya nih. Kenakan dia makan tidur kerja saya lihat dari tadi kita lihat. Lebih karena persetan, kira apa mau bayar dia? Pecat suruh. Dia bayar dia 200.000 saya loh. Persetan. Biar. Kira apa mau bayar? Kenapa mau dia uang banyak? Kerja saya sudah jelas. Susah. Iya. Sudah lalu kita mesti duduk di depan teras apa sih? Dapat berdiri lihat ya, kerja sama.